Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Faisal. Dalam video kali ini, dalam video belajar kali ini, saya akan sedikit sharing atau mungkin masukan ya kepada supervisor atau sebagai kepada pemimpin ya untuk menanganin bawahannya gitu kan. Ada beberapa treatment yang harus kita perlu perhatikan untuk cara penanganan bawahan itu seperti apa gitu kan. Jangan sampai kita sebagai atasan itu mensamaratakan gitu kan, mensamaratakan eksekusinya atau cara penyampaiannya gitu kan. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mengetahui karakter atau sifat dari bawahan kita masing-masing gitu. Itu sangat penting gitu kan. Seorang atasnya itu harus tahu gitu kan karakter dan sifat dari masing-masing bawahannya seperti apa gitu kan. Itu akan menentukan langkah apa sih yang harus ditempuh, langkah apa sih yang harus kita jalani gitu kan. Kita nggak bisa menyamaratakan jika marketing kita itu misalnya pemarah gitu kan, marketing kita itu pendiam gitu kan, atau pemalu gitu kan. Kita nggak bisa disamaratakan gitu kan treatmentnya, caranya gitu kan ya. Jadi harus berbeda-beda gitu kan. Kalau misalnya bawaan kita pendiam ya, kita harus seperti apa. Kalau bawaan kita itu sensitif ya, harus seperti apa perkataannya ya. Yang jelas kita harus tahu dulu karakter dan sifat dari bawahan kita itu seperti apa ya. Itu yang kedua, itu dari segi usia ya. Mungkin banyak profesor atau atasan tercinta yang bawahannya itu umurnya lebih tua gitu kan, banyak lebih tua dan mungkin ada juga yang lebih muda gitu. Dan itu juga kita treatmentnya juga harus dibedakan gitu kan. Jangan kita sama ratakan usianya lebih muda daripada kita atau usianya lebih tua daripada kita, kita sama ratakan karena mungkin nanti akan merasa ada perbedaan gitu kan. Kita merasa udah tua nih, oh ini gitu kan, kita rasa yang masih muda gitu kan. Tipnya juga kita harus beda gitu kan. Yang ketiga itu jenis kelamin ya. Laki-laki sama perempuan itu kita harus bedakan treatmentnya gitu kan. Cara kita menyampaikan ke perempuan itu seperti apa atau wanita seperti apa gitu kan. Terus cara penyampaian ke laki-laki itu seperti apa gitu kan. Jangan kita samaratakan juga gitu kan ya. Itu jadi kalau perempuan kita harus seperti apa gitu kan penyampaiannya, dan kalau laki-laki juga itu harus seperti apa gitu kan penyampaiannya. Oke. Nah, tadi pertama kita harus membedakan, terus tahu dulu karakter gitu kan, karakter dan sifatnya dari bawah kita seperti apa. Yang kedua, dari segi umur, usia gitu kan ya, itu juga harus bisa membedakan, kita harus kita bedakan treatmentnya seperti apa gitu kan. Yang ketiga itu dari jenis kelamin ya, laki-laki sama perempuan gitu kan, itu harus dibedakan gitu kan cara treatmentnya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan semua bawahan kita tuh, kita samaratakan gitu kan untuk treatmentnya atau cara penanganannya itu nggak bisa gitu kan, karena semua orang itu beda-beda gitu kan, karakternya beda-beda dengan pengalamannya juga beda-beda gitu kan ya. Jadi kita harus benar-benar jeli gitu kan, harus benar-benar memahami. Jangan sampai karena kita mengeksekusinya sama gitu kan, nanti yang akibatnya nanti tim kita atau buah kita bakal nggak rasa nyaman sama kita gitu. Ingat, kita sebagai atasan itu harus salah satunya harus bisa melindungi atau mengayomi bawahan kita gitu kan. Meskipun kita segala dari segi umur atau usia mungkin ada yang lebih
tua daripada kita, tapi kita tetap gitu kan, namanya atas itu harus punya wibawa gitu kan, meskipun bawahan kita itu ada yang lebih tua gitu kan. Ya mungkin itu aja video pembelajaran malam hari ini gitu kan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.